Kevin, India. India. Yeah. Going to where? Jeras. Jeras. Ke Kuwait. Kuwait, Alhamdulillah. Saudi, Saudi ke Kuwait. Belum. Kuwait. Majmu. Ini yang punya warungnya ya. Kulit itu merah berkuning sama aku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel saya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi video kali ini saya mau sharing ke kalian bahwa di Arab Saudi itu ya banyak sekali perantau-perantau yang dari luar negara ya. Salah satu contohnya misalnya orang India ya. Jadi banyak sekali di sini itu orang India ya yang istilahnya bekerja ataupun buka usaha sendiri ya di sini itu. Nah, di video kali ini di sekitaran daerah sini tuh ada salah satu warung sembako ya. Kalau di kita itu dibilangnya warung sembako. Jadi punyanya orang India, dia itu sudah sukses sekali di sini ya. Sampai punya usaha sendiri. Jadi simak terus videonya seperti apa kelanjutannya, dan jangan lupa ya di subscribe dulu channel saya, di like, dibagikan sebanyak-banyaknya ya. Kalau ada kritik dan saran, tolong ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Sekarang kita langsung aja simak videonya. Nah, jadi ini adalah warungnya ya teman-teman. Kita turun aja, kita lihat ke dalam ya. Di dalam juga ada jual ini ya teman-teman, jual apa namanya itu, jual jual Indomie. Warungnya sederhana, nggak terlalu besar, tapi dia ini adalah punya ini ya, punya sendiri. Assalamualaikum. Nah, seperti ini warungnya ya teman-teman. Jadi lumayan komplit ya. Di sini juga ada jual ada ini ada apa? Ada Indomie ya. Ini Indomie rasa sayur ya. Jadi ini harganya 5 biji itu 7 real ya teman-teman. Ini juga chicken pelapor. Ini banyak sekali. Mama dia suicai wahat. Nah, itu yang punyanya ya, orang India ya. Senyum dia udah kenal sama saya tuh. Nah, ini adalah warungnya ya teman-teman. Ini adalah usaha punya sendiri ya. Jadi udah sukses dia ini orangnya. Banyak sekali, ada juga beberapa orang India yang lagi belanja di sini ya. Kita lihat ke sebelah sini, di sini juga ada dua roti, jual macam-macam beras, jual susu ya. Ini susu, ini kacang, ada kopi, ada teh, ada lemon itu ya, lemon bumbu juga, semuanya ada. Ini banyakkan makanan-makanan India ya di sini. Menjual ada gelas-gelas dari itu juga dari apa, dari kertas, semua ada sendal juga, ada minuman. Itu ada orang India lagi telepon. Halo, guys. Ada juga sabun-sabun di sana ya, ada juga makanan ringan, roti. Jadi ini sangat apa namanya itu sukses ya di sini ya. Ini dia milik sendiri dia itu. Ada juga roti-roti ini, makanan cemilannya, makanan ringan banyak sekali. Nah, seperti ini ya warungnya itu. Kebilang sederhana tapi komplit ya. Ini adalah kebutuhan-kebutuhan para TKI ya. Soalnya di sini banyak sekali yang belanjanya itu TKI-TKI yang kerja dari luar ya, teman-teman. Ada juga jual minuman dingin ya. Ada banyak sekali di sini. Ya. Ada jual sampo juga. Ini juga makanan ringan. Dan ini ada orangnya ya, orang India. Mama, tapi ini dukan apa itu nas? Pusing maju. Alin mesti record ada. Ada video. Video? Cewek India.
India. India. Jelas. Jelas. Kuwait. Kuwait. Saudi. Saudi ke Kuwait. Belum. Kuwait. Majmu. Ini yang punya warungnya ya. Boleh itu merah dari sini kemarin. Nah, teman-teman, jadi seperti itu ya. Itu adalah namanya apa? Tokonya orang India ya. Itu miliknya dia. Jadi dia itu udah gaknya udah punya toko sendiri di sini ya, udah sukses. Oke, jadi teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa jadi apa? Menambah wawasan dan menghibur, juga bermanfaat bagi kalian semua ya. Jumpa lagi nanti di video berikutnya. Sampai jumpa, sehat dan sukses selalu buat kalian, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.